Yuk kita bikin egg chicken roll ala Hokben. Kita bikin dulu kulitnya, pecahkan 3 butir telur, kocok, tambahkan tepung terigu, kaldu ayam, dan air. Setelah itu tambahkan juga minyak ya. Kita goreng tipis kayak gini, tapi jangan terlalu kering. Lanjut bikin isiannya, ada ayam, udang, tambahkan bawang putih, minyak wijen, kaldu ayam, lada bubuk, dan tambahkan juga tepung tapioka. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lanjut kita isikan ke adonan telur yang sudah kita goreng tadi. Kita isi kayak gini, kalau udah kita isi, lalu kita gulung adonan telurnya sampai kayak gini ya. Lanjut kita kukus kurang lebih 20 menit. Setelah kita kukus, kita potong menyamping kayak gini. Lalu sebelum digoreng, masukkan ke tepung terigu basah kayak gini ya. Lanjut kita goreng dan ini hasilnya sama banget kayak di Hokben. Dan sisanya bisa kita jadiin frozen food.